Stres yang timbul itu akan menimbulkan masalah baru, yaitu gangguan dari kesehatan mental. Jadi diharapkan bagi yang di rumah untuk mencoba bagaimana caranya melakukan aktivitas atau kegiatan. Berusaha untuk setiap hari itu ada pekerjaan, entah itu pekerjaan rumah atau apapun yang sifatnya adalah ringan, tetapi mampu membuat untuk kita bisa beraktivitas dan membuat tetap bagaimana kita tidak jenuh. Baik itu aktivitas mandiri ataupun aktivitas yang melibatkan anggota keluarga kita. Dikarenakan pada saat terlalu jenuh, terlalu tinggi, maka stres tadi itu akan bersifat merusak antibodi kita. Jadi kita sudah diam di rumah, bukannya malah sehat, nanti malah akan timbul masalah baru. Orang yang stres itu bisa terkena diare, bisa terkena sakit mah, ataupun masalah pada pencernaan, pernah sakit kepala. Nah, jadi disarankan bahwa tetap aktivitas, olahraga boleh di halaman rumah. Bagi yang rumahnya tidak ada halamannya, ya bisa keluar keluar di jalan depan rumah, tapi usahakan tidak mendekat ke arah kerumunan orang ataupun ketamu ke tetangga. Cukup hanya untuk lingkungan diri sendiri ataupun keluarga.